Selamat sore, Blangkon. Selamat sore, Pak Bernard. Kamu tumben sore-sore baru berangkat kantor, Pak. Loh, penduli kebocor, Jan. Tau. Jangan nyirin suara bapaknya terus. Pak Blangkon jadi saru. Ah, ini mau kemana? Mau berenang. Oh, bagus itu. Iya, aku juga mau belajar gaya kupu-kupu. Itu lebih bagus. Aduh, gaya kupu-kupu, gaya kambing, gaya kecoa, gaya burung, gaya ayam, culek. Iya, gitu. Bagus itu. Maco. Yaudah, berangkat hati-hati ya. Dadah. Iya, ada. Jangan lama-lama nanti masuk angin. Iya. Wah, jangan. Bener-bener belum pengai yang itu namanya donat. Ya loh, Jun, orang kayak licin banget, Jun. Selamat sore, Blangkon. Selamat sore, anak-anak. Kok tumben cepet bener ini renangnya. Eh, kamu kenapa? Loh, Pak Bingat, wah maaf, Pak. Itu lho Pak, Tom itu sering kali ngirim suara Bapak, persis sekali Pak. Jadi saya juga kagok gitu. Ya udah, anak-anak mana sekarang? Loh tadi kan saya bilang sudah cepat benar pulang berenang, ya sudah berenang loh Pak. Iya, udah kalau begitu Bapak mau mandi dulu. Keran yang air panas udah diperbaiki belum? Sudah Pak, sudah saya petain, udah sip, udah top. Iya. Ini loh. Beginilah kalau nggak punya istri. Pulang kantor, orbit dulu ke pasar induk. Bawang merah, telur, sayur-sayuran. Wah, masih ada lagi. Pencuci mulut. Lagi. Wah. Sekarang mandi dulu. Perasaan dompet ditaruh di sini. Wah. Wah, mana ya? Perasaan di sini. Ada yang ambil. Wah, siapa lagi kalau bukan si dia? Blangkon! Ayo. Aduh, kamu. Pasti kamu yang ambil dompet saya di situ. Enggak, sumpah. Dia ada di atas meja. Enggak, kamu ngaku. Enggak. Enggak ada orang yang masuk di sini selain kamu. Tapi saya enggak, Pak. Sumpah. Kamu ngaku enggak? Sumpah, enggak. Mengaku. Enggak. Kalau saya lepuh kamu pakai ini. Ada apa? Mah, masa Om Bernard sama Pak Blangkon lari-larian, uber-uberan gitu? Mau latihan olimpiade kali ya? Lari 100 meter? Atau? Aduh, parah, aku mati dong. Aku, 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 aku,
Tapi sekarang bisa nebak nih. Pasti Pak Blangkon belum pergi untuk bayar listrik. Jadinya dimarahin sama Om Bernard. Bena tuh menuduh Pak Blangkon mencuri dompetnya. Loh, kok Mama tahu? Mau renang, kalau berenangnya tutup, katanya penjaganya mau kampanye semua. Ayo, ayo, dompetnya papa tahu dia sumpah dia sumpah ngaku kamu papa jangan nuduh Pak Blangkon papa tidak punya bukti benar gimana enggak punya bukti ya buktinya itu dompet hilang diambil dia udah pokoknya papa kami Wi dan Pak Blangkon tunggu di sini biar Tommy semua yang cari sampai ketemu. Iya cari. Ih, tetangga ada tadi rame banget sih. Ribut kok nggak habis-habis. Ganggu aja. Baca jadi nggak enak. Ki, kan sekarang udah waktunya kamu les, Ki. Les Inggris kan? Cepet, ganti baju. Nanti mama anterin ya. Iya. Yuk, cepetan. Oh, Tommy, gimana Tom? Dompetnya udah ketemu apa belum? Tenang saja, Pak Blangkon di dalam dulu. Pokoknya Tommy sekarang ini lagi mikir siapa yang nyuri. Iya deh, Tom, tolongin Pak Blangkon ya. Iya. Tommy, kamu ini gimana sih? Kan biasanya kalau nyari apa-apa cepet, kok sekarang lama banget sih? Ya kalau mata Tommy dipertajam cepet gitu aja sih cepet. Cuman kan kita perlu bukti siapa yang nyuri. Tommy juga lagi mikir ini. Kalau ada bukti baru kita bisa tahu siapa yang nyuri. Ih, itu bukunya udah semua dibawa? Udah tinggal. Loh, Mah, kok pintunya dikunci? Nggak biasanya dikunci mah pintunya. Loh, Tante Marta perginya kok pintunya dikunci sih? Biasanya kan nggak pernah dikunci. Tommy, pintunya dikunci semua, kita nggak bisa masuk. Nah, itu sih tidak masalah. Pokoknya sekarang Kak Mimi tunggu di depan, siapa tahu Tante Marta datang. Kalau Tante Marta datang, Kak Mimi kasih kode gini, siul-siul. Oke? Thank you.
Mbak, Mbak ini kenapa? Kepedesan habis makan cabai. Terus lah. Ya minum dong. Kamu ini belangkon simpan dompet itu jauh dari rumah ini. Kamu tahu sendiri kan, Tommy itu paling jago cari mencari. Ayo ngaku, ngaku. Ya loh Pak, sumpah Pak. Saya di sini cuma pembantu. Saya itu orang susah Pak. Tapi namanya nyolong, saya itu nggak mau Pak. Sumpah, saya itu benar-benar Pak. Nyolong itu takut, takut dengan agama Pak. Ya, semua juga maling ngomonginnya begitu. Kalau ngaku, penjara itu penuh sama. Apa tuh Bang? Takut, nanti di sensor. Sensor! Tommy, gimana dompetnya? Udah ketemu? Sudah. Oh, pasti, pasti ini belangkon yang ambil kan? Bukan. Belum tahu, Tommy mesti perlu jebakan untuk membuktikannya. Oh, boleh, boleh. Cepat aja, pasti dia ini. Tapi, seumpama bukan Pak Blangkon yang nyuri, apa harus mau dikejar-kejar sama Pak Blangkon bawa sapu. Oke, tapi kalau sampai terbukti ini yang ambil dompetnya, Papa bukan kejar pakai sapu lagi, tapi Papa uber dia pakai tank. Ayo kalau gitu kita berunding berdua. Anya, ini sofa, 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 ya. Sofa, ini meja. Nah, ini vas bunga. Dompet itu disimpan di vas bunga ini oleh pencurinya. Waduh, keterlaluan itu Blangkon. Dia curi dompet saya, dia sembunyikan di rumahnya Tante Martha. Supaya yang dituduh Tante Martha. Aduh, bukan main. Memang picik otaknya itu anak. Papa diam dulu, ini belum selesai. Nanti terus. Papa sembunyi di belakang sofa ini. Tik-tik, ya kan? Ya. Nanti begitu yang nyuri datang mau ngambil hasil curiannya, nah nanti baru ketahuan siapa yang mencuri. Oh, oke. Okay. Kalau begitu kita bergerak sekarang. Nah, berhubung Kak Mimi tidak bisa siul-siul, Tommy juga nggak bisa. Nah, pakai sompret. Nanti begitu Tante Martha datang, langsung disomprot tot supaya Papa di dalam siap-siap. Iya. Sini Pak dompetnya. Wah, bu, iya. Loh, kok tinggal 150.000? Tommy, kamu temuin si Blangkon bilang begini. Blangkon, Papa mau pinjam uang 150.000. Nanti sebentar sore Papa kembaliin 1 juta, ya.
Nah, pasti dia akan lagi sini lagi. Ambil uang ini. Cepat kau pergi. Ma. Saya mau sembunyi. Nah, di belakang. Sopak. Sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.